temenin aku masak makan malam hari ini. Lagi pengen banget makan tom yum. Ini pertama aku rebus seafood, terus udah itu cabe, dan ini mie-nya, mie Thailand. Ini tuh dari temen aku, orang Thailand. Jadi dia kasih biar aku cobain rasa asli Thailand. Ini ada gak ya di Indonesia? Ini juga aku masukin udang ya guys ya, tapi lupa aku record. Nah ini kalau udah kayak gini, nanti aku tinggal masukin bumbu-bumbunya dia. Ini ada bumbu powdernya sama bumbu kayak pastanya gitu loh guys. Ini tuh wangi banget, khas Thailand ya, sereh sama daun jeruk. Untuk kuahnya dikira-kira aja, ini aku gak terlalu banyak biar rasanya tuh lebih medok dan rasa aslinya aku tahu. Ini cabenya juga gak aku bejek. Ini kita aduk-aduk rata kayak gini biar kecampur semua, dan jangan lupa kalian cobain ya guys. Menurut aku rasa makanan Thailand itu masuk ke lidah orang Indonesia, mungkin gak semua juga sih. Mungkin untuk beberapa temen daerah Jawa gak begitu suka karena gak manis banget ya. Dan ternyata orang Thailand itu sama kayak kita juga suka MSG, jadi lebih kayak ke gurih-gurih kayak gitu. Karena beberapa temen tuh ada yang aku lihat tuh komplain gak begitu suka masakan Thailand, tapi buat yang ini aku jamin kalian pasti suka tom yum ini. Apalagi dia tuh ngaldunya tuh ngaldu seafood banget guys. Jadi kalian bisa coba di rumah masaknya tuh model kayak gini, aku jamin ini tuh enak banget. Buat kalian yang tanya suami dikasih atau enggak, atau nyobain atau enggak, dia enggak suka guys makanan kayak gini. Lebih ke prefer makanan manis sih. Terus buat makanan yang terlalu asam atau pedas, dia tuh enggak suka. Dan paling ya nyoba-nyobain aja, tapi enggak bakal mau makan gitu loh. Ini temenin tamago sama bayam Jepang Horenso temennya, jadi biar cantik ya guys ya di video. Selamat mencoba. Selamat makan malam guys. Selamat makan malam guys. Peter Sally ya ini. Parsley fresh. Selamat makan. Rasanya kenceng ya. Ini dia tom yum, mie tom yumnya. Segar asam, cita rasa khas Thailand berpadu dengan seafood. Tapi panas banget guys. Panas banget. Rasanya itu khas ya, parsley ya. Nggak bisa guys, aku seruput-seruput nih, panas banget. Ada kerang-kerangnya, ada cuminya juga. Wah.
sayur. Telurnya meleleh. Aji tamago. Mantap. Langu terus punya ciri khas tertentu gitu guys. Jadi aku gak bisa ngejelasin karena dia ciri khas tertentunya gak bisa aku jelasin. Gak pahit sama sekali. Tapi langu. Thank you.
Telurnya meleleh. Kita buka dulu. Manis banget. Buka dulu. Oh.